Muhammad Osaman Musa yang lahir tanggal 19 Januari tahun 1998 di Bangkok, Thailand adalah salah satu pemain futsal andalan tim nasional futsal Thailand. Pemain nomor punggung 11 dengan tinggi 180 cm ini berasal dari klub Blackpool United. Dia merupakan top skor pada ajang Piala AFF Futsal 2022. Namanya semakin terkenal karena penampilannya yang luar biasa di lapangan. Dia kerap kali menjadi kunci penentu kemenangan timnas futsal Thailand. Permainan Osaman Musa menjadi sorotan saat menahan timnas futsal Indonesia di grup A Piala AFF Futsal 2022 berkat dua gol balasan dari Osaman Musa. Osaman Musa besar di Bangkok, Thailand dan dalam dirinya mengalir darah Ghana dari orang tuanya. Osaman Musa diketahui beragama Islam dan sejak kecil sudah menjadi yatim karena ayahnya meninggal kecelakaan. Sementara ibunya bekerja jauh dari dirinya dan neneknya yang membesarkan Osaman Musa. Osaman Musa mulai mengenal futsal saat masih bersekolah. Bakatnya sudah terlihat hingga klub terkenal di Thailand yakni Bangkok BTS Futsal Club merekrutnya di 2016 ketika usianya 18 tahun. Bersama klub tersebut, dia meraih berbagai gelar, termasuk Taifa Futsal Cup tahun 2017 sampai tahun 2019 dan Piala AFF Futsal Antar Klub 2018. Kariernya di futsal pun sempat membuat dia bermain di luar negeri. Meski hanya berstatus pinjaman, dia pernah bermain di Santiago Futsal pada 2017 dan Port Futsal Club di 2019 yang berada di Spanyol. Osaman Musa kembali ke Thailand dan membela Chonburi Blue Wave. Kini dia bermain untuk Blackpool United. Di level timnas, Osaman Musa sudah berhasil mengantarkan timnas futsal Thailand menjuarai 4 piala AFF futsal secara beruntun sejak 2016 sampai 2019. Ia pun mengantarkan Thailand meraih medali emas di SEA Games 2019. Dengan berbagai prestasi itulah, tak heran jika pada Piala AFF Futsal 2022 ini Osaman Musa menjadi sorotan. Timnas Futsal Thailand menjuarai Piala AFF Futsal 2022 melalui adu penalti pada Minggu tanggal 10 April tahun 2022. Timnas Futsal Indonesia ditahan 2-2 oleh Thailand di waktu normal. Laga berlanjut ke babak tambahan tapi kedua tim sama kuat hingga digelar adu penalti. Osaman Musa pun menjadi top skor pada ajang tersebut melengkapi kemenangan timnya Thailand. Demikian sekelumit profil Muhammad Osaman Musa asal Thailand yang menjadi top skor pada ajang Piala AFF Futsal 2022. Terima kasih.